السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد ابنه ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قطقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون فقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيَكْفِرْ لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فَإِنَّ كل ضلالة فِي النَّارِ أَآذَنِي مِنَ النَّارِ يَا إِبَادَ اللَّهِ, اللَّهِ فَقَدْ فَازَ pada hadirin jamaah Salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala aku wasiatkan kepada diriku pribadi juga kepada seluruh jamaah yang hadir agar bertakwa kepada Allah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah mereka adalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat ya ibadah Allah manusia Allah ciptakan menjadi mulia di antara makhluk-makhluk yang lain karena manusia diberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh makhluk yang lain sebagaimana Allah kabarkan di Quran ketika Allah mengatakan di Quran ini jailun fil ardi khalifah Aku akan menjadikan di muka bumi ini pemimpin khalifah. Qalu fiha wa Malaikat mengatakan ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ya ma la Aku lebih tahu dan kalian tidak tahu. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال إن كنتم صادقين Kemudian Allah ajarkan Adam beberapa nama, Allah ajarkan Adam beberapa kalimat. Juga kalimat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Malaikat diajarkan, Adam diajarkan. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Sebutkan nama-nama yang kuajarkan tadi." Qalu subhanaka. La ilma lana illa ma'alam tana. Malaikat menjawab, Subhanak ma suci engkau ya Allah. Kami enggak tahu. Kecuali engkau berikan tahu kepada kami. Lalu Allah katakan kepada kepada Adam, Ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkan kepada mereka. Kasih tahu mereka. Nama-nama yang kuajarkan tadi. Lalu Adam mengajarkan. Dan Adam mengatakan, Apa yang Allah ajarkan tadi? Setelah itu baru Allah katakan kepada malaikat usjudu li Adam. Setelah Allah tunjukkan kemampuan Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat, yaitu Adam dapat memahami dengan akalnya. Maka Allah mengatakan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah engkau kepada Adam. Maka jadul illa iblis, aba wastaqbar. Sujudlah semuanya kecuali iblis karena sombong dan merasa besar. Merasa angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini jelas, salah satu kelebihan manusia adalah akal. Hewan punya nafsu, manusia punya nafsu. Hewan pun lapar, manusia pun lapar, tapi manusia punya akal, hewan tidak punya akal. Malaikat dia ibadah kepada Allah, tapi dia tidak bisa diberikan amanah seperti bagaimana amanahnya manusia. Berarti, akal ini yang digunakan untuk mentaati ke Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan manusia. Itulah harga diri manusia ada pada akalnya. Kalau tidak, maka tidak ada bedanya manusia dengan hewan ketika tidak memiliki akal. Maka segala sesuatu yang merusak akal itu adalah merampas hak dan merampas kemuliaan manusia. Khomer, minuman keras merusak akal, itu merendahkan derajat manusia. Karena manusia mulia ketika ada akalnya, ketika dirusak akalnya, maka manusia menjadi rendah. Orang yang mengakui bagaimana kehidupan dan kemuliaan manusia, tapi dia merusak manusia akalnya dengan khomer. Dia pada hakikatnya tidak memuliakan manusia dan tidak memanusiakan manusia, karena manusia itu mulia dengan akalnya. Dari inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal. Di antaranya khamr, minuman keras, apapun yang memabukkan dan merusak akal, menyebabkan seorang tidak sadar apa yang dia lakukan, itu namanya homer, menghilangkan akal. Baik dia minuman, baik dia obat, baik dia serbuk, baik apapun dia, kalau dia menghilangkan akal, merendahkan derajat manusia. Yang tadinya manusia tadi mulia karena akalnya, tapi ketika dia hilangkan akalnya tadi, maka ketika itulah hilang kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhal ladina amanu, inna al khumru wal maizir wal ansaab wal azlam, redsun min amal syaitan, fas tanibuh, tuflihun. Inna majuri syaitan, an yukiubainakum al adawat wal baqda. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran di Surat Maidah ayat 90, waik orang-orang yang beriman. sesungguhnya khomer yang memabukkan itu judi mengandu, mengadu, nasib atau mengundi nasib ritsun menjijikkan min amali syaiton termasuk amalan syaiton Allah tegas katakan itu amalan syaiton ibu jauhkan dari dirimu la'allakum tuflihun kalian akan beruntung kenapa dikaitkan keberuntungan dengan menjauhkan dari khomer Kenapa dikaitkan keberuntungan menjauhkan dari judi? Karena jika orang meminum khamr lalu dia bermain judi, tidak akan pernah dia mendapatkan keberuntungan, bahkan dia akan mendapatkan kerugian dan kebangkrutan. Bangkrut usahanya, bangkrut rumah tangganya, bangkrut kehidupannya, hancur dirinya karena hilang akalnya. Allah sebutkan di ayat setelahnya, "Innamayuridu syaitan." Setan itu menginginkan untuk kalian Setan menginginkan kalian minum khamar agar terjadi apa? Allah katakan, anyuki al Agar terjadi di tengah-tengah kalian kebencian, permusuhan, dan kerusuhan. Perhatikan, Allah sudah kabarkan itu. Di mana tempat yang ada khamar di situ aman? Di mana tempat yang ada khamar di situ tidak ada kejahatan? Di mana tempat yang ada khamar pasti ada pembunuhan? Di mana tempatnya ada khomer pasti ada kejahatan. Di mana tempat ada khomer pasti ada kerusuhan. Karena itu ummul khobaif. induk dari segala kejelekan. Ketika manusia punya syahwat, ketika manusia punya nafsu, lalu akalnya dihilangkan, tinggal syahwat dan nafsunya yang terjadi. Apa yang akan terjadi? Hancur, rusak. Maka khomer dikatakan ummul khobaif. induk daripada kerusakan. Apa yang menghalangi syahwat kita? Apa yang menghalangi nafsu kita? Semua manusia punya syahwat. Semua manusia punya nafsu yang menghalangi akal. Ketika akalnya sempurna, akalnya baik, maka dia bersikap baik dan menjaga syahwatnya, dan menjaga nafsunya. Tapi ketika akalnya dihilangkan, tinggal nafsu yang mengontrol dirinya. Maka ketika itulah dia menjadi hina. Ya, ibadah Allah. Islam ini agama yang sempurna, agama yang mengajarkan kemaslahatan, agama yang mengajarkan kebaikan. Allah lebih tahu bahwasannya yang haram itu adalah sesuatu yang mengajak kepada kejelekan. Di dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, Inna ahdun, Inna ahdan. Allah sebu punya sebuah perjanjian. Liman syarabal muskir an dunya akhirah mintin khobal. Allah punya sebuah janji bagi mereka yang minum segala sesuatu yang memabukkan di dunia Allah akan minumkan dia tinul khobal. Maka para sahabat berkata, Ya Rasulullah, apa itu tinul khobal? Maka Rasulullah mengatakan, Irkul ahlun nar wa asaratu ahlun nar. Mereka akan diminumkan keringat ahli neraka dan mereka akan diminumkan nanah-nanah penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka peminum khamar karena dampaknya akan memberikan kerusakan yang sangat parah. Bukan kerusakan untuk dirinya sendiri, tapi kerusakan untuk lingkungannya, kerusakan untuk keturunannya, kerusakan untuk orang-orang sekitarnya, kerusakan bagi sebuah masyarakat dan kerusakan bagi sebuah negara. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man syarab al khamar fid dunya, yahrumuha fil akhirah." Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka Allah haramkan bagi dia di akhirat. Allah akan berikan khomar nanti di akhirat. Bahkan Allah akan berikan sungai-sungai khomar di akhirat. Yang tidak bau, yang tidak memabukkan, tapi minuman yang lezat. Ya ibadah Allah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain. Tiga kelompok yang tidak akan diterima sholat mereka. Dan tidak diangkat amalan baik mereka ke langit. Salah satunya, Al-Mitmunul Khomer Hatta Yashu. Peminum Khomer sampai dia sadar, sampai dia tahu, dan sampai dia telah sadar dari apa yang dilakukan. Peminum Khomer diharamkan dalam Quran. Bahkan dalam Islam diberikan hukuman khusus. Di zaman Umar bin Khattab, peminum Khomer dicambuk 80 kali. 80 kali cambukan dengan cambukan yang akan membuat dia cerah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lu'inatil khomru bi ainiha wa shari wa sharibuha wa sakiha wa baiuha wa mubtahuha wa asiruha wa mu'tasiruha wa hamiluha wa mahmuluh ilai." Kata Rasulullah SAW dilaknat khomr itu dilaknat, yang minum itu dilaknat, yang menuangkan itu dilaknat. Yang menjual itu dilaknat, yang menjual itu dilaknat. Yang membeli itu dilaknat, yang membuatnya dilaknat, yang memberikan atau memfasilitasi agar menjadi khomer terlaknat, yang mengangkatnya dilaknat, dan membawakannya semua terlaknat. Dari mulai pembuatannya sampai orang meminumnya semua terlaknat. Jika sudah terlaknat maka tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Kalau orang berkata, kami ada kebaikan finansial di dalamnya, kami ada kebaikan ekonomi di dalamnya, wahai saudaraku, perhatikan jika engkau banyak uangmu, tapi ternyata di pinggir jalan banyak anak muda yang minum khamr, setiap orang takut untuk keluar jalan, setiap malam ada perkelahian, setiap malam ada pembunuhan, mana yang lebih berharga? Harga diri anak muda, darah anak muda, keamanan atau dengan finansial keuangan yang lebih berharga? Mana yang kau lebih cari? Keamanan, ketentraman, kedamaian, moral yang baik atau kau jual moral sehingga engkau mendapatkan uang? Harga darah harga keamanan, harga ketentraman tidak bisa dijual. Tidak bisa dibayar. Itu lebih mahal dari segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikr hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ya ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun Dari ceramah singkat tadi Ingin kita kesimpulkan Kalau orang sudah minum khomer Maka akan hilang akalnya Ketika engkau melihat orang yang mungkin hilang akalnya, maka hidupmu tidak akan nyaman. Mungkin saja dia akan melukai dirimu. Mungkin saja dia melukai keluargamu. Mungkin saja dia mengganggu dirimu atau keluargamu atau lingkunganmu. Karena ketika itu akal dia sudah tidak ada. Maka dari ini, wajib bagi kita mengingkari kemungkaran bagi mereka yang mabuk. Karena pada hakikatnya memang dia mabuk untuk dirinya sendiri, tapi dia akan mencelakakan orang lain ketika akalnya hilang. Maka bagi kita harus mengingkari kemungkaran. Man ro'amin Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa yastati, fa Kalau dia enggak mampu maka dengan lisannya. yastati, fa bi Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Kalau kita tidak bisa mengingkari dengan tangan kita maka lapor kepada orang-orang berwenang. Agar orang-orang seperti ini dihilangkan dari tempat kita. Karena ini meresahkan, kita tidak merasa aman dari mereka, karena mereka sendiri tidak merasa aman dari dirinya, karena mereka tidak bisa mengontrol dirinya. Apakah kita merasa aman dari orang yang hilang akalnya? Apakah anak kita merasa aman dari orang yang hilang akalnya? Dia sendiri hilang akalnya, tidak bisa mengontrol dirinya. Apakah dia bisa menjaga keamanan untuk kita? Maka, bagi kita, kaum Muslimin harus mengingkari kemungkaran agar kita dirahmati oleh Allah. agar agar tempat kita diberikan barokah oleh Allah, agar kita diberikan keamanan oleh Allah, agar kita diberikan, diberikan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala. <tut> Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah <tut> wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Rabbana, ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين